Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Markus pasal 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus pasal 1 ayat 5. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Markus pasal 1 ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.